kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam itu Allah sebutkan kisahnya, di antaranya adalah surah Al-Anbiya tadi, masih sama surahnya, ayat 83 sampai 84. Nabi Ayyub alaihissalam juga punya contoh yang baik untuk kita ambil berhubungan dengan masalah rububiyah kepada Allah, yakin kepada penciptaannya Allah ini. Nabi Ayyub alaihissalam selama 20 tahun hidup, dia nabi, raja, gitu kan? Dan orangnya kaya raya. Orang yang paling kaya di negerinya Nabi Ayyub alaihissalam. Memang Allah bukakan peternakannya paling banyak, segala jenis hewan ternaknya, dari sapi, dari kambing, domba, dari unta, dari kuda, empat jenis ini semuanya ada. Perkebunan, semua perkebunan ada di tangannya Nabi Ayyub alaihissalam. Semuanya kaya raya. Keturunannya dia sendiri sempurna secara fisik, orangnya tinggi putih gagah, istrinya juga sempurna, cantik luar biasa, dan Allah karuniakan 12 orang anak laki-laki semuanya gagah. Semuanya pintar. Semuanya punya kelebihan, luar biasa. Selama 20 tahun tidak pernah ada cobaan Allah datang. Hidup bahagia, semua terpenuhi. Subhanallah, Nabi Ayyub ini hampir mirip dengan Nabi Zakaria, menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, gitu kan? Berjalan 20 tahun kebahagiaan, gak ada cobaan sama sekali, jalan. Berarti umur Nabi Ayub berapa? 50. 30 tambah 20 tahun dia bahagia, berarti 50 tahun. Istrinya umurnya 40 tahun. Hari pertama di umurnya yang 51, Allah datangkan cobaan 3 hari. 3 hari ini dahsyat sekali nih. Hari pertama Allah datangkan tiba-tiba penyakit kusta tanpa sebab. Tubuhnya yang kekar menjadi menciut, kulitnya jadi rusak, bernanah semua dan menular. Hari itu begitu ditahu Nabi Ayyub begitu, semua kaumnya tinggalkan. Semua yang tinggal sama dia istrinya. Hari kedua Allah datangkan kebetulan anak-anaknya yang 12 laki-laki lagi makan di sebuah tempat, rubuh bangunan itu. 12 anak laki-lakinya mati seketika. Hari kedua. Jadi hari pertama badannya sakit, semua orang jauhi dan menular, parah sekali. Hari kedua, anaknya 12 orang mati semua, laki-laki, tanpa sebab. Rubuh aja bangunan, mati. Hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai yang menghabiskan semua peternakan dan perkebunannya. Enggak ada lagi. Habis semua. Dalam 3 hari habis semua. Fisiknya sakit, anaknya mati semua, semua hartanya habis. Sampai dia tinggal dari sebuah rumah besar, itu pindah ke sebuah rumah gubuk yang kecil, terpojok sekali, di pojok perkampungan dia. Nggak ada lagi orang yang mendekatin dia. Nabi Ayyub alaihissalam berjalan sampai 18 tahun. 18 tahun tidak pernah mengeluh. Nggak pernah mengeluh. Coba bayangkan kalau kita flu saja satu kampung udah tahu. Ini 18 tahun nggak pernah ngeluh. Ikhtiar secara manusiawi ya, coba minum obat, coba gini, tapi gak pernah mengeluh, ya Allah kenapa kau coba saya begini, gak. 18 tahun, sampai istrinya bilang setelah 18 tahun, wahai Nabi Allah, anda kan nabinya Allah, kenapa gak minta kepada Allah agar disembuhin, sembuh dari penyakit, gak usah minta lagi anak, gak usah minta harta, sudahlah itu sudah berlalu, cobaan dari Allah, tapi minta sembuh supaya anda bisa berdakwah. Apa kata Nabi Ayyub, wahai istriku, berapa tahun dulu kita bahagia? Kata istrinya, 20 tahun, istrinya tahu. Berapa tahun sekarang berlalu cobaannya Allah? 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, apa? Saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Udahlah, nikmatin aja prosesnya. Bayangin ya. Subhanallah, pertemukan dengan kita. Setahun 365 hari sehat. Tahun depan, minggu pertama seminggu flu. Ngeluh gak? Mestinya harus flu juga berapa lama? Hah? 1 tahun. Baru adil tuh mestinya. Ini manusia tuh protes Allah saja. Gitu kan? Ini dia bilang malu, setelah 20 tahun sabar, nih lihat ya, ada garis start, cobaan kah, doa kah, hidup di dunia kah, ada garis finish. Pasti Allah bilang fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada permulaan, ada akhir. Enggak bisa enggak? Ada pertemuan, ada perpisahan, akan ada itu. Maka Nabi Ayyub alaihissalam, perhatikan kalimat doanya, lihat tadi Al-Anbiya. Setelah 20 tahun pun di ayat 83 dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyuba idznada rabbahu. Ingatlah waktu Ayyub panggil Tuhannya. Apa yang dia bilang? Rabb anni massaniyad dur. Ya.
Ya Allah, ya wahai penciptaku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang Engkau berikan ini. Wa anta arhamur rahimin. Dia enggak bilang, ya Allah ini sudah 20 tahun saya sabar, sekarang saatnya saya panen, enggak. Dia bilang, ya Allah, Engkau menimpakan kepadaku penyakit. Lalu apa yang dia bilang? Wa anta arhamur rahimin, dan Kau Zat yang Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau Kau mau coba saya lagi enggak apa-apa, kamu mau sembuhin saya silahkan. Santun sekali sama Allah. Ini sudah 20 tahun nih, bukan 1-2 hari. Luar biasa, ditinggalin orang, anaknya mati semua, gitu kan? Baik, apa yang terjadi? Di ayat 84-nya Allah bilang, fastajabna lahu. Sampai garis finish cobaannya, sabar dia laluin, kami terima permintaannya. Apa yang terjadi? Allah tadi saya bilang, kalau kita minta satu, enggak kasih satu loh ya. Allah kasih plus, 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 plus banyak. Perhatikan. Fakashafna ma bihi mindur. Yang paling pertama Allah kasih, karena dia minta disembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Subhanallah. Setelah 20 tahun dicoba oleh Allah, dalam 3 hari kemarin, 20 tahun yang lalu dihilangkan ya, nikmatnya. Hari pertama sakit, hari kedua anaknya mati semua, hari ketiga semua hartanya habis. Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan semua itu dalam 3 hari juga. Ini kisah nyata Nabi Ayyub alaihissalam, luar biasa gitu. Sampai para ulama mengatakan, sabar Ayyub, sabarlah seperti Ayyub. Kalau ada orang mengeluh, ini istri saya begini, ini suami saya begini, sabar Ayyub, sabar. Baru ada masalah kecil, sudah minta cerai, sudah pisah, baru anaknya nakal sedikit, belum dididik, belum doain, sudah mengeluh sama Allah, sudah ngeluh seperti seakan-akan coba kamu mati aja deh gitu kan. Misal jadi geluh, gimana caranya? Nabi Ayyub alaihissalam berikan pelajaran. Pada saat dia sabar, kami angkat penyakitnya. Perhatikan, 3 hari Allah angkat nikmatnya, setelah 20 tahun dicoba, 3 hari kemudian juga Allah kembalikan. Jadi kita hitung umurnya ya, Nabi Ayyub 30 tahun menikah, 20 tahun nikmat berarti 50 tahun ya, istrinya 20 tahun berarti umurnya 40, dicoba 20 tahun, berapa umurnya Nabi Ayyub? 60, istrinya berapa? Nabi Ayyub 70, istrinya 60, kan gitu. Hari pertama di umur 71 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 hari mengembalikan semuanya. Hari pertama di umur 71 tahun, Allah angkat penyakitnya. Allah bilang dalam ayat 84 ini, فَكَشَفْنَ مَا بِهِ مِنْ دُرْ. Tanpa obat, tanpa apa, hilang penyakitnya. Dan ulama tafsir mengatakan kata-kata kashf. Kashf itu artinya sesuatu yang diangkat dengan tidak ada bekas. Ada itu. Jadi Allah angkat dengan tanpa bekas. Sebagian ulama tafsir mengatakan Allah kembalikan fisiknya lebih baik, lebih sempurna daripada 20 tahun yang lalu. Apa yang terjadi setelah itu? Hari kedua, wa atainahu ahlahu. Kami kembalikan keturunannya. Kata ulama tafsir, istri Nabi Ayyub hamil di hari kedua itu, ya, setiap tahun melahirkan kembar dua. Sampai Allah berikan 24 anak laki-laki. Berapa yang Allah ambil kemarin? Berapa yang dikasih? Sabar sampai finish. Hanya itu. Ini mulut kunci nih masalah keluhan. Ini aduh buang jauh-jauh di lautan. Aduh, aduh, aduh. Panas sedikit, aduh panas. Nanti kalau hujan, aduh lagi. Alhamdulillah panas. Alhamdulillah. Bisa keringatan tuh keluar penyakit kan? Alhamdulillah. Haus, aduh haus. Alhamdulillah haus. Karena kalau tidak haus enggak enak minum. Ya, kalau lapar bilang apa? Alhamdulillah lapar. Karena kalau lapar enak makannya. Jadi bukan aduh lapar. Ya, kalau orang lapar tuh nasi sama tempe sambal enak aja tuh. Kalau kenyang biar ayam bakar, biar kambing bakar tetap aja biasa gitu. Jadi harusnya begitu. Kalau capek bilang apa? Alhamdulillah capek. Karena dengan capek enak tidur. Coba kalau dari pagi kita capek ini luar biasa, malam tidur 3 jam, enak gak? Coba kalau dari pagi kita tidur terus sampai malam, malam disuruh tidur lagi, mau tidur gak? Gak capek. Makanya kalau capek, alhamdulillah capek. Belajar begitu. Kami kembalikan keluarganya, 24 anak laki-laki. Lalu yang ketiga, ini maaf lanjutan ayat ya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ah. Wa mithlahum, dan kami kembalikan anak-anaknya yang 12 dan kami dobelkan jadi 24. Wa mithlahum ini kami lipat gandakan. Ada terjemahnya situ kan? Ya. Kami lipat gandakan bilangan mereka. 12 anak mati jadi 24 gitu kan. Lalu dikatakan
rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan bagi orang-orang yang mau menyembah Allah. Ini pelajaran-pelajaran nih. Yang ketiga, hari ketiga, pada saat keluar kaumnya tahu Nabi Ayub sudah sembuh, ini kan? Semua rame-rame datang menghibahkan harta. Ada yang kasih kebun, ada yang kasih unta, ada yang kasih sapi. Hari ketiga, satu hari saja, seluruh hartanya Nabi Ayub yang lalu, ini sekarang Allah kasih double. Dalam satu hari. Tidak ada yang mustahil. Kalau sudah Allah yang turun tangan, sudah Rob, pencipta kita yang turun tangan, sudah lain. Mau ke dokter, cara yang terbaik dahulukan dengan Rabbi Ishfini, ya Tuhanku sembuhkan aku, jadikan dokter ini penyebab aku sembuh. Insya Allah sekali dua kali konsultasi sudah sembuh, habis dosis sembuh. Ini enggak, sebelum ke dokter apa, nanti sudah 30 kali ke dokter, gagal konsultasi, gagal obat, baru sholat tahajud. Jadi Allah nomor 30, ini yang salah, maka enggak sembuh-sembuh gitu.